Hi guys, sebelum video ni mula, tekan button subscribe tu guys. Subscribe tu kan gratis guys. Tak menyusahkan siapa-siapa pun guys. Lagi banyak kau tekan subscribe, lagi banyak aku akan upload video, okay? Selamat menonton. Okay, assalamualaikum dan anda sedang menonton Kak Avery Vlog. Okay, untuk episod kali ni, agak special sikit sebenarnya. Aku nak sarung exhaust lah. So, macam tajuk kau tengok kau dah tahu dah exhaust apa kau nak pakai. So, exhaust dia Asus Umar Racing. Umar Racing back pressure. So exhaust ni aku dapat second. So bila dapat second, kau faham-faham ni lah condition dia. Ada karat, ada berlapuk. So sebelum aku pasang, aku nak kusuk dulu. Lepas tu aku nak spray hitam. Spray apa aku pakai? Nanti aku tunjuk korang. So sebelum tu kita cuci dulu. So okay guys, sebelum kita start basuh, korang kena gosok dulu exhaust ni dengan ketan pasir tau. Kalau boleh ambil ketan pasir yang sekasa gila lah, untuk hilangkan dia punya kerak-kerak karat. So kena gosok pelan-pelan lah. Okay guys, so bila dah gosok, kau dah rasa dia dah macam licin kan, dah rata kan. So kita basuh luar dengan air. So okay guys, bila kau dah basuh, kau dah gosok biar rata, lepas tu kau dah bilas dengan air. So kau kena jemur lah bagi dia kering. Tujuan untuk gosok tu supaya tak ada kesan-kesan halus lah. Maksudnya tak ada kesan-kesan kasar. So bila kau spray tu, dia kekal lama. So sama ada kau nak biar kering ataupun lap, itu tu peluang berkurang. Okay. So okay guys, untuk buka kepuk tepi ni, korang kena buka skru satu dekat bawah ni dan satu dekat situ. So dekat situ satu, dan jangan lupa yang dekat bawah ni pun satu. So dah ada tiga skru sini, tengah dengan tepi tu. So buka pelan-pelan, okay. Guys, so kepuk dah buka. So bila kepuk tu dah buka, ni ada switch, ni ada soket signal. So bila buka tu memang kena berhati-hati, takut kau tertarik nanti ada putus-putus wire semua, memang dah pening kepala lah. So sekarang ni kita nak kena buka luar exhaust. Kita kena buka situ dua tu dengan full rest lah. Full rest tu kau kena longgar kan, dan kena buka engine bracket yang dekat engine tu. So lah yang tak slap, okay. So okay guys, sekarang ni kita nak start spray. So spray yang aku gunakan, korang boleh tengok bawah tu high temp tau, sebab dia tahan panas, cat yang tahan panas. So memang sesuai untuk exhaust. So harga dia dalam belas-belas, tak kisah kau pakai brand apa, Samurai ke, Anchor ke, apa-apa ke, asalkan high temp. So kita start lah spray. Kita spray layer by layer, okay. Okay guys, so exhaust berdah spray. Kalau boleh tengok, hah kau merecik hawau berkilat, tapi dia tak kilat tau, nanti dia akan colour hitam mati. So sekarang ni biar dia kering dulu. So bila dia kering, kita akan transfer lah cover standard, cover exhaust tu ke cover dekat exhaust Umar Racing. So sekarang ni biar dia kering dulu, lepas tu ni kita sambung lah. So okay guys, exhaust berdah kering, kita pasang dulu exhaust.
baru kita pasang dia punya cover exhaust lah. So kita pasang dulu exhaust, sebab kalau tak pasang, bila exhaust tengah baring kau nak pasang cover dia akan susah sikit. So bila dia dah dekat kat motor, dia senang lah nak pasang sebab dia tak ada rendah sangat. So jom kita pasang benda ni dekat motor. So okay guys, Ezo pun dah siap pasang. Korang dah dengar kan tadi kan bunyi dia. Ha, bunyi dia seakan-akan standard, tapi dia ada garang sikit. Oh, kita ambil lighting. Okay, so aku agak sebenarnya mesti korang tanya kenapa aku pilih exhaust rumah kan, sedangkan banyak lagi exhaust yang ada dekat pasaran sekarang ni, sedipu apa semua. Bagi aku, exhaust rumah ni mengkena dengan cita rasa aku. Aku sekarang ni dah kurang dengan exhaust bising. Sekarang ni mood aku exhaust senyap. Aku boleh beli nak cari exhaust yang senyap tapi dia performa macam racing. So selain pada Uma, kalau kau nak tahu, dia ada Rapido. Rapido pun ada back pressure, tapi setelah aku research, orang kata Uma lagi sedap daripada Rapido. So jadi aku harap korang suka dengan episod kali ni yang aku telah kongsi hari ni, cara nak make up exhaust balik yang mana yang dah karat, cara pasang, buka set semua. Jadi jangan lupa lah macam biasa, komen, like dan share, dan yang paling penting sekali subscribe, tekan button loceng sekali. So setiap kali aku upload video, korang yang the first akan tahu aku akan upload video yang terbaru. So jadi sampai di sini saja untuk episode kali ini. Assalamualaikum.